Bagaimana bila ada seorang laki-laki datang kepada seorang wanita untuk menikahinya? Namun lelakinya belum bermanhaj salaf. Wanitanya sudah bermanhaj salaf. Dan lelaki ini katakan, ia lagi proses ingin berubah. Bagaimana wanita ini menyikapi niatnya lelaki yang hendak menikahinya? Kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Kalau datang kepada kalian, laki-laki yang hendak melamar putri kalian, yang baik agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Kalau kalian tidak nikahkan, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Tapi dengan syarat, anaknya suka. Dia boleh menolak kalau dia tidak suka secara fisik, tidak apa-apa. Maksudnya di sini, kalau dia setuju, dia pingin dengan laki-laki itu, orang tuanya nggak boleh menolak jika agamanya dan akhlaknya baik. Kalau dia nggak setuju, dia nggak suka secara fisik, atau akhwat boleh menolak kalau lihat ikhwannya miskin. Makanya rental mobil kalau datang melamar.